Ini sumpahku yang kulepaskan bersama darahku, nama besar bangsaku, cahaya megah Indurasmiku, kepada Bijana, kepada Napastala, kepada Garuda, dan kepada Sangsaka. Bila kelak muncul para kesatria Faktitus, serangan para tikus, dengan darah dan atmaku, kan kulepaskan Japa bersama Jenggala dan Arnawama. Masa depan tak mampu kuramalkan, masa lalu tak sepenuhnya kucatatkan. Aku hanya tahu masa kini, di mana aku harus berjuang atas negeri yang tersemat dalam sebutan suci Ibu Pertiwi. Kresna Paksa tak akan mampu menghentikanku. Loka Wigna akan habis oleh percikan analaku. Sebab aku sang Anala yang dilahirkan dari tubuh Pertiwi dan dianugerahi Litani. Aku tak akan seperti Lembayung. Jiwaku tak mampu dipasung. Sebab aku lahir dari ruh yang merdeka dalam tubuh pemuda bersayap Garuda. Maka perkasalah ruh dan jiwaku mengakar kuat bersama Kalpataru. Bahkan selepasku menuju moksa, aku akan tetap hidup sebagai maya pada di bawah mega dan tercatat bersama kata-kata yang merajut Japa dalam sebutan Sumpah Pemuda. Buah Karya Stofia Tinta Emas, 29 Oktober 2020.